Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Sugianto Sabran dan Edi Pratowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan 2021-2024. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Selasa 25 Mei 2021. Acara yang digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan ini diawali dengan penyerahan petikan surat keputusan Presiden di Istana Merdeka. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Sugianto Sabran dan Edi Pratowo melakukan prosesi kirab dari Istana Merdeka menuju Istana Negara untuk melaksanakan upacara pelantikan. Turut hadir dalam acara pelantikan di Istana Negara, antara lain Ibu Ivo Sugianto Sabran dan Ibu Nunu Andriani Edi Pratowo, serta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Wiyatno dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri. Dalam keterangan persnya, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk memimpin Kalimantan Tengah. Sebagaimana harapan Presiden, Gubernur Sugianto Sabran mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi.